kita sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Sama keluarga bahagia di sore hari ini, dan keluarga ini kalau bisa menyapu top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi bisa langsung aja kita panggil keluarga Teti Prawira. Siapa saja nih, kayak order deal semua. Silakan perkenalkan kamu bisa di seluruh alam semesta yang indah ini. Hai, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari keluarga Teti, saya Ino. Yeah. Saya membawa suami saya tercinta, Irza. Dan ganteng bagus, adik putri kami yang cantik, Nabila. Enggak kalah cantik, Nadia. Dan namanya kita panggil keluarga penantang, itu keluarga dari Dahlan. Bawa siapa aja, kok bawa alat-alat set semua di sini. Silahkan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Ya, halo pemirsa. Yang ada di seluruh dunia. Saya di sini tidak sendirian. Saya dari keluarga Dahlan, saya Roy. Saya bersama adik-adik saya yang ganteng-ganteng. Centil-centil. Cantik kok, manis kok. Dan rajin sholat semua ini pas tukul. Subhanallah. Di sebelah saya ada Mbak Geta. Hai. Lalu ada Mas Adit. Hai. Dan yang ketiga ada Kang Rido. Hai. Dan yang terakhir, yang paling imut dan cantik, ada Mbak Ula. Bapak nilai populer. Di Bapak nilai populer ini ada 100 poin yang terbagi dalam 5 pertinyi ini. 5 pertinyi. Dan langsung aja kita panggil orang kelima, mari bermain. Apa kabar Nadia? Apa kabar? Oke, Mbak Nadia. Mbak Nadia ini tiap tidur selalu mengap. Mbak, mangap. Sering difoto dan diupload ke sosial media. Silakan ceritain ke pemirsa, ceritain ke kamera sebelah kiri. Iya, kalau misalnya lagi pulang kampus gitu ya, suka tidur kecapean, tidur di mobil temen, terus tiba-tiba difoto. Pas dia ketawa-ketawa aku bangun, pas aku lihat sosial media, wah udah fotoku sudah semua. Gambarnya mirip iya. Angelina Jolie. Mbak Ular nih. Mbak. Mbak pikir ular. Ngomongin diri saya sendiri. Mbak Ula ini pernah nyenggol motor sampai satu parkiran motornya roboh semua. Luar biasa. Kekuatanmu mirip huluk ya. Saking hebohnya Mas. Jadi habis makan tuh, sebenernya makanannya belum datang. Jadi sama temen lagi ngobrol, terus ketawa, kehebohan. Akhirnya motor satu parkiran jatuh, kita nggak jadi makan malah ngangkatin motor, Mas. Ada yang rusak, Kak? Hah? Ada yang rusak, ya? Nggak tahu, kita langsung pergi, Mas. Langsung pergi? Langsung pergi. Nggak boleh begitu. Harusnya ditinggal aja. Baik, langsung aja kita bermain. Di Bapak ini saya kasih nilai 10 poin. Siap ya? Pertinyi.
Kertinyi. Idili. Bagian tubuh mana yang biasanya ingin dirampingkan? Mbak Nadia. Perut. Perut. Nonton. Kita lihat aja ya, ada nggak? Ada nggak? Kita lihat aja apakah ada. Survei membuktikan. Baiklah saja kita panggil orang keempat, mari bermain. Untuk Mas Rido, ini Mas Rido Roma, Pak. Rido Ficardo ya. Rido Ficardo luar biasa. Ini pemain basket aja sembarangan. Tinggi. Dia pernah bawa bola loncat tuh pernah ditungguin temannya nggak turun-turun. Mbak Nabila ini saat mau olahraga nggak sadar kalau bajunya bolong di bagian ketek. Mau ceritain ke pemirsanya. Ya jadi kan waktu itu mau CFD kan, Car Free Day, terus bangun pagi-pagi, terus udah telat gitu, suruh jemput temen lagi gitu kan, akhirnya ngambil baju asal aja gitu. Yeah. Terus pas udah di rumah temen, angkat bagasi, terus angkat tangan dong, yeah, nah terus habis itu ada tetangga dia lewat ngomong, eh kita bolong gitu. Katanya bolong. Kalau aku bilang, ada kemocengnya. Gak kemocengnya. Itu gak eksenten, apa gak ektensen lah. Enggak, asli luar dari biasa. Lahir. Iya udah dijaga, dirawat itu ada casting-casting rambut, ikut aja. Mas Rido. Iya mas. Sehat kan Nabi? Alhamdulillah, sehat mas. Gak apa-apa. Tadi waktu jalan normal biasa kan ya. Oke, untuk Mas Rido, pernah dapat hukuman nyium kodok waktu ospek? Sekarang kamu ceritain sama kodok-kodok di depan ini. Jadi, sebenarnya gini mas, jadi kan waktu pas ospek itu ada kegiatan suruh nyemplung kolam tuh. Di kolam itu kan kodok semua isinya. Nah, jadi saya kan nggak bisa berenang terus terang. Jadi lompat aja gitu, abis itu pura-pura berenang, jadi kenapa tapi gini-gini gitu kan, Pak. Wow. Jadi biar ketahuan berenang. Katanya senior ada satu yang tahu kalau saya pura-pura berenang. Kamu pura-pura berenang gak? Saya jawab, iya. Loh saya malah jujur kan, saya juga bingung kenapa saya jujur kan. Kamu orang jujur. Nah, jadi abis itu setelah saya jujur, ketahuan kan abis itu, yaudah kamu tangkap aja kodok itu. Saya carilah yang bibir seksi kan mas ya kodok kan. Kayak apa gue seksi kan? Bentar, lu bilang kamu ambil yang bibir seksi, kamu lihat gua. Terus akhirnya? Terus, jadi udah saya ambil kan yang paling seksi itu kan, yang paling seksi nih mas, yang paling seksi. Nah gitu. Habis itu, yaudah lah, dengan penuh mesra, ciuman pertama saya lah, saya cium, tatap matanya, saya cium, oh langsung itu. Luar biasa. Baik, langsung aja kita bermain. Di bapak ini tak kasih nilai 15 poin. Baik. Pertinyi. Odolo. Udah gitu. Ya, siap ya, Mbak Nabila. Apa yang diucapkan untuk menenangkan orang yang sedang marah? Mas Rito. Sabar, Mas. Sabar. Atau bahasa Inggrisnya be patient. Innallaha ma'as sabirin. Sabaran itu disayang oleh Allah Subhanahu. Sedangkan sabar itu untungnya di depan mata, tapi kalau emosi ruginya di depan mata. Sabar sebentar tapi bahagia selamanya. Emosi sebentar tapi sengsara selamanya. Kita lihat aja apakah ada. Nonton. Ada tidak? Kita lihat. Survei membuktikan. Baiklah saja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Mbak
Mas Adit, Mas Bagus luar biasa, ganteng-ganteng semua. Ya. Mas Bagus ini waktu SMA pernah diceburin ke kolam ikan sampai 4 kali. Dan akhirnya dia kerasan gak mau ke darat lagi. Gimana Mas Bagus, silakan. Iya, jadi dulu pas ulang tahun, saya emang biasa diceburin kan, teman-teman juga diceburin. Cuman saya sampai 4 kali Mas. Saya baru naik di pinggir, tendang lagi, jatuh. Baru naik di pinggir, dorong lagi. Terus? Yaudah, sampai akhirnya. 4 kali ya, keluar. Tapi kan akhirnya alhamdulillah kuliahnya juga lancar-lancar aja. Gak pernah namanya absen. Loh Mas Adit, Mas Adit ini pernah masuk kubangan gara-gara menghindari mobil. Oh, ceritain kan? Jadi gini ya Mas ya, kan ngebantu temen tuh kejebak di lumpur. Jadi mobil itu narik, dia gini-gini. Saya kan takut, saya habis mandi tuh bersih. Saya mundur-mundur-mundur, udah buar katanya dari atas sampai bawah. Masuk kubangan lumpur semua Mas. Luar biasa. Baik katanya kita bermain. Di bapak ini, Mas Adit dan Mas Bang, saya kasih nilai 20 poin. Siap. Pertonyo-onyo. Pertonyo. Wadalah. Sebutkan warna yang memiliki arti. Mas Bagus. Merah. Merah. Apa? Rahme. Me. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Oh, silakan Mas. Baik, Mas Anja, kita panggil orang dua mari bermain. Iya, Mas Rizal. Mas Irzal ini pernah kurang uang untuk bayar makanan di restoran saat lagi PDKT. Ini ceritanya gimana? Mau ceritain ke Mas Suryadi yang pernah ngalamin juga itu. Ya jadi gini, waktu zaman dulu SMA, biasa kan kalau cowok itu kan gengsi lah gengsi. Jadi pada saat itu hari Valentine. Wah luar biasa, Valentine tanggal berapa? Wah. Ya jadi diajaklah itu ke satu restoran di daerah Kuningan lah. Wah mantep itu, padahal mahal itu. Tahan waktu itu memang cukup terkenal lah. Prestis lah Prestis. Itu, klaster sendiri lah. Ya. Saya datang ke sana, percaya diri. Oh ya, confidence-nya sangat tinggi. Tinggi. Karena memang sebelumnya pernah makan di sana. Wah, dibayarin sama temennya waktu itu ya. Gak ada masalah. Ya, gak ada masalah. Begitu pada saat itu ternyata, saat itu hanya ada paket. Gak ada menu free gitu. Jadi ya udah, kita gak tahu kan harganya gak di sekal. Kita pesen aja, selesai makan. Pas ditanya bilnya, kita kaget, nah loh ini kok bisa bayar? Akhirnya yang bayarin? Saya tanya sama pasangan saya, ada uang nggak? Ada cuma segini katanya. Ya kurang juga, gimana kita keluar ya? Dia lari? Enggak. Akhirnya waktu itu belum ada telepon, belum ada pager. Telepon umum lah, pakai koin. Telepon sana, telepon sini, saudara, teman-teman, nggak ada juga. Untungnya ada satu saudara. Yang mau nolong. Mengakui saudara. Mau datang. Kurang berapa duitnya? Sekian gitu. Ya udah gue datang sana deh katanya. Akhirnya datang bayar, udah pulang. Luar. Untuk Mbak Geta ini pernah dikasih kejutan, ditutup matanya terus enggak sengaja bersendawa taunya banyak orang. Wah itu bunyinya kenceng banget. Kloker. Coba cintain gitu. Iya jadi Mas Tukul waktu itu kan saya janjian tuh sama saudara saya. Terus ditutup matanya. Kan pas ulang tahun saya udah tahu nih Mas. Gak tahu sih mau apa sih maksudnya itu mau surprise. Tapi kan saya ditutup matanya masuk ke ruangan. Nah terus tuh saya kan habis makan durian malamnya. Terus saya kan gas tuh, saya gede banget. Nah, mau durian kan? Terus pas dibuka matanya, ternyata ramai banget orang sana.
saya bermain. Di Bapak ini saya kasih nilai 25 poin. Siap ya. Pertinginnya. Pertinginnya. Wadalah. Apa yang dilakukan jika melihat layangan putus? Mas Irza. Dikejar. 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 Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Kita panggil orang pertama, mari bermain. Inong, Mak Roy. Kenapa dinamakan Mbak Inong nih? Saya dari Aceh. Oh, Aceh. Iya, artinya gadis, Mas. Subhanallah. Walaupun sudah punya anak banyak, tetap gadis, kan? Subhanallah. Mbak Inong. Mbak Inong ini bisa baca garis tangan. Baca garis tangannya sendiri nggak bisa. Jadi sering diminta bantu baca oleh temannya nih. Monggo silakan ke pemisah. Iya, saya memang belajar ya, Mas, ya. Turunan atau belajar? Kayaknya sih turunan, terus ada belajarnya juga. Yeah. Kemudian banyak kan saya kan dosen, Mas. Terus saya. Iya. Jadi setelah sesi mengajar, lalu saya bacainlah mahasiswa-mahasiswa. Yeah. Terus kemudian ya satu-satu mereka, jadi ngantri 5 orang-5 orang dalam setiap minggu. Kemudian yang paling enak nih, Mas, pas saya lagi nyalon, tiba-tiba ada yang minta bantuin gitu, gini-gini-gini, tring, masuk ke transferan. Wow. Yeah. Mas Roy, Mas Roy ini celananya pernah robek saat mau meeting. Oh iya, betul. Ya, jadi dulu pernah kita mau meeting ke klien ya, klien-klien board of director. Wah, jadi kebetulan saya ada di mobil dan saya duduk paling belakang dan saya keluar yang paling terakhir. Kebetulan karena celana saya sempit, waktu saya mau keluar mobil, saya ngerasa celana saya robek dari selangkangan sini sampai sini gitu. Semriwing dong ya. Semriwing. Dan yang membuat lucunya cuman saya yang tahu, jadi saya waktu di depan meeting, saya tahu bahwa celana saya sedang bolong gitu. Semua orang akhirnya nggak ada yang tahu. Saya pura-pura duduknya melipat. Baik, langsung aja kita atur. Maik! Di bapak ini, kita kasih nilai 30 poin. Siap, Mas Roy dan geli tadi, geli Mas Roy. Dinyinyi. Wadalah. Sebutkan negara yang beriklim tropis. Indonesia. Indonesia. Jurinya di sana, Mas. Jadi yang gini. Indo? Penonton? Ada tidak? Kita lihat. Survei. Buktikan. Wah, silakan. Baik, skor sementara keluarga dari Teti adalah 85. Keluarga dari dalam 15. Dan memenang New Family 100. Ada Mbak Dukun sedang ngobatin pasiennya. Balik lagi di New Family 100. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah. Akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga dari Mbak Teti maupun keluarga dari Mas Dahlan, yang bisa menjawab dengan benar dan tepat. Dan untuk keluarga yang belum bahagia, kami mohon menikmati aja dulu. Syukurilah nikmatku sekecil apapun, akan kutambah nikmat-nikmat selanjutnya. Baik, kita panggil orang pertama, mari bermain.
ganda. Nilai tunggal. Maaf tadi nilai tunggal maksudnya. Kalau nilai ganda ini habis ini. Kita masuk ke Bapak nilai tunggal. Ya. Siap Mbak Inang dan Farid. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Adalah. Bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Mas Roy. Merenung. Merenung. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Mbak Inang masih bisa mengungguli angka 1. Ya. Bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Berbicara. Berbicara. Kita lihat aja apakah ada. Penonton. Top survei enggak? Survei. Bermain sama dilema, monggo Mas Roy. Dan Mas Irzal. Bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Komat kamit. Komat kamit. Komat kamit. Apa nggak ada? Serba buktikan. Komat kamit kayak dukun ya. Ada mbak dukun sedang ngobatin pasiennya. Konon katanya sakitnya karena dikuna-kuna. Sambil komat kamil. Baik, Mas Bagus. How to characterize a child when memorizing school lesson? Bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Melihat langit-langit. Melihat langit-langit. Kita lihat aja apakah ada. Serba. Buktikan. Karena jawabannya benar dan bunyinya berbeda, 1 juta tunai. Ini ya. Luar biasa untuk Nabila. Rambutnya bagus. Iya, alhamdulillah. Panjangin sampai ke ini. Oke ya, untuk Mbak Nabila. Bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Sambil merem. Sambil merem. Kita lihat aja apakah ada. Penonton. Ada tidak? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Cantik, manis juga loh. Bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Biasanya mangap. Mangap. Apakah ada? Kita lihat aja. Serba. Buktikan. Silakan keluarga Dahlan untuk berdiskusi. Jalan-jalan. Wah, serius banget ya. Jalan-jalan. Warna jasnya bagus juga. Mbak Inong nih. Bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Bawa buku. Bawa buku. Bawa. Kita lihat aja apakah ada. Penonton. Ada tidak? Survei.
buktikan. Kan buku ada, kok diem aja gitu. Iya kan? Loh, Irzal, bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Menulis. Menulis. Tinggal dua lagi. Menulis. Kita lihat aja apakah ada. Serbat. Buktikan. Kesempatan untuk menjuru nilai, jadi nilainya sudah 90 dikumpulkan keluarga dari Teti ini, diambil sini nih, luar biasa. Bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Jalan mondar mandir. Jalan mondar mandir. Mondar, bola, balik. Untuk Mas Ridho, bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Sama, sama gue setuju, mondar mandir. Mondar mandir. Bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Mondar mandir. Mbak Gita, bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Menggerakkan tangan. Mas Roy, punya jawaban sendiri atau ambil dari saudara-saudaranya? Bagaimana ciri anak saat menghafal pelajaran? Mondar mandir. Mondar, ada tidak? Ada tidak? Kita lihat aja. Apakah bisa mencuri nilai? Kalau bisa mencuri nilai, punyanya Mbak Teti diambil dari Mas Dahlan. Kalau nggak ada, tetap milik Mbak Surba. Buktikan. Daripada penasaran kita buka aja. Anam. Baik, skor sementara keluarga dari Teti ada 85. Keluarga dari Dahlan 105. Termona tetap di New Family 100. Terlebih apa aja? Dia bantu, ada yang dibantu gimana gitu. Naik pesawat? Belum. Kuman mati, kulit lembut, bebas bernafas lagi. Digosok-gosok, pakai GPU. Dipijit-pijit, pakai GPU. Diurut-urut, pakai GPU. GPU Yahut. Nantikan selama ini. Bersamanya tampil penuh gaya. Karimun Wagon RGS, My Super Style. Suzuki Way of Life. Matahari tropis, lingkungan yang bersih, sehat bagi kulit. Tapi, saat keringat terkena polusi dan debu, kulit jadi tersumbat, kuman, berkembang, dua kali lebih cepat. Solusinya, Nuvo dengan Double Protection. Moisturizer-nya lembutkan kulit. CCC dan triclosan-nya matikan 99% kuman. Kulit jadi bebas bernafas lagi. Nuvo baru Double Protection. Kuman mati, kulit lembut, bebas bernafas lagi. Diskon 25% dari Citilink untuk putra-putri Anda. Terbang sekeluarga tak perlu banyak mikir biaya. Karena airport tax dan bagasi sudah termasuk di harga tiket Anda. Kunjungi segera citilink.co.id dan nikmati kemudahannya. Verify Citilink. Baru, Soklin Lantai Aromatic Spa. Formula spanya, calm your mind, relax. Bersih menyenangkan, bebas kuman, lebih mengkilap. Soklin Lantai Aromatic Spa. Pilihan nomor satu, keluarga Indonesia. Yeah.
tergila-gila FB. Sah sih FB teh. Mau kepoin Facebook? Aktifkan paket 500, dapatkan ribuan smartphone. Kartu As pas buat semua. Dulu saya nggak minum Mixagrip, tapi waktu flu, Ujang ngasih Mixagrip. Teman-teman di SMS juga, pas flu dan batuk, bosku bilang Mixagrip cocok dan banyak dipakai di Indonesia. Mixagrip cocok. Seperti mati lampu, ya sayang. Seperti mati lampu. Dalam show semakin cerah. Nah, itu salah itu di singkong yang tadi. Dia pasti sama kali jatuh. Bukannya pesan ondel-ondel. Nih, udah datang. Kena panas, langsung ungu. Cintaku tanpamu. Ayo, bergoyang. Bagai malam tiada berlalu. Dalam show hanya di Indonesia. Lumo baru double protection. Kuman mati, kulit lembut, bebas bernafas lagi. Seto. Ini ada uang berapa? Akan saya berikan pada keluarga bahagia, keluarga Teti maupun keluarga Dah. Yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya langsung aja kita panggil orang kedua. Mari bermain. Mas Irjal dan Mbak Gita ya, siap ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering, sering, sering. Pertinyi. Pertinyi. Ini adalah. Siap ya. Apa yang biasa pramugari tawarkan di dalam pesawat? Mas Irza. Minum. Minum. Apa? Minum. Nomi. Minum. Kita lihat aja apakah ada survei. Buka. Mbak Gita masih sama ngumpulin. Apa yang biasa pramugari tawarkan di dalam pesawat? Makanan. Makanan. Kita lihat aja. Survei. Membuktikan. Bermain mau dilempar? Main. Monggo. Tadi Mas Adit ya? Mas Adit ya? Apa yang biasa pramugari tawarkan di dalam pesawat? Bantuan. Bantuan. Maksudnya bantuan seperti apa itu, Pak? Ya bantuan, ada yang pengen dibantu gitu. Pernah naik pesawat? Belum. Tapi kita lihat aja dulu ya. Penonton, ada tidak? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Untuk Mas Ridho. Ya Mas. Apa yang biasa pramugari tawarkan di dalam pesawat? Mengenakan seat belt. Ini. Yang di mobil itu gitu ya? Oh yang itu. Sabunnya sendiri apa sabun dari konsumen? Oh Mas. Ini pernah ngalami. Orang-orang itu udah nyampe jet. Wah, bodoh. Dia bilang, oh katrok, deso, kampungan, kagak pernah naik pesawat, sabar dikit, kenapa? Turun deh, berhenti orang biar turun dari depan, maka ini nih, orang boleh turun, dia belakangan. Tapi manggil pramugari, Mbak, tolong bukanya gimana? Kita lihat aja apakah ada. Survei, buktikan. Silakan keluarga dari Teti untuk berdiskusi menjuri nilai yang sudah dikumpulkan oleh keluarga dari Dahlan yaitu 164 nya. Apa yang biasa pramugari tawarkan di dalam pesawat? Menaruh tas Mas. Menaruh tas. Kita lihat aja apakah ada. Penonton. Ada tidak?
Survive. Buktikan. Kesempatan untuk mencuri nilai sudah dikumpulkan oleh keluarga Dahlan yaitu 164. Wow. Keambil nanti, wah keren untuk Nadia. Apa yang biasa pramugari tawarkan di dalam pesawat? Selimut. Selimut. Kalau ini sih sudah pernah berarti. Memang kalau saya ke luar negeri saya, waktu saya kuliah di Harvard University. Harvard itu yang alat musik itu. Ya. Ya gua beli di situ dana grogol. Keliru ya. Untuk Nabil. Apa yang biasa pramugari tawarkan di dalam pesawat? Bantal. Untuk Mas Bagus. Apa yang biasa pramugari tawarkan di dalam pesawat? Selimut. Selimut. Ini Mas Irjal. Apa yang biasa pramugari tawarkan dalam pesawat? Bantal. Mbak Ino, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Apa yang biasa pramugari tawarkan di dalam pesawat? Selimut. Selimut. Penonton, bisa mencuri nilai nggak? Kita lihat aja. Serba. Buktikan. Kita buka aja daripada penasaran. 3. Empat. Uangnya balik lagi. Baik, skor sementara keluarga dari Teti ada 85. Keluarga dari Dahlan 269. Siapakah yang akan maju ke babak selanjutnya mendapatkan jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah. Apakah keluarga Teti atau keluarga dari Dah? Dan kemana tetap di New Family 100. Pria tidak suka wanita bermake up tebal. Malu-malu. Malu-malu. Lu malu-malu itu. Kembali lagi di New Family 100. Dan langsung aja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Siap ya dan Mas Adina. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering. 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 Pertinyi. Pertinyi. Adalah. Pertinyi. Adalah. Lah ada. Mengapa pria tidak suka wanita bermake up tebal? Mas Agus. Menor. 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 Kalau menor nanti mirip Annabel. Nah, gak mau. Kita lihat aja. Apakah di atas? Survei. Buktikan. Pasti bisa mengungguli angka satunya ya. Mengapa pria tidak suka wanita bermake up tebal? Enggak apa adanya. Enggak apa adanya. Enggak natural. Ya jadi tebal sebelah kanan, tipis sebelah kiri. Kita lihat aja apakah ada di atas atau di bawah. Survei. Buktikan. Bermain apa dilempar? Main. Nomor. Nilai udah terkumpul 70. Wah, masih bisa, Mas. Masih bisa ketinggalan. Tuh Nabila. Mengapa pria tidak suka wanita bermake up tebal? Kelihatan tua. Kelihatan. Kita lihat aja apakah ada. Penonton. Ada tidak? Survei. Buktikan.
Pinter ya. Untuk Mbak Nadia. Ah, kurang cepat saya ya. Why doesn't man like a woman whose makeup is the every day? Mengapa pria tidak suka wanita bermakeup tebal? Satu. Dua. Kelihatan kayak mbak-mbak. Kelihatan mbak-mbak. Kita lihat dulu apakah ada. Serba. Buktikan. Untuk Mbak Inong. Mengapa pria tidak suka wanita bermakeup tebal? Serem. Serem. Ramse. Serem. Kita lihat ada apakah ada. Serba. Membuka. Saudara, silakan untuk berdiskusi. Wah, kecuri terus kayaknya. Yang ngumpulin sini kecuri sana. Mas Irzal, mengapa pria tidak suka wanita bermakeup tebal? Tidak cantik. Tidak cantik. Kita lihat ada apakah ada. Serba. Buktikan. Wah, ini sampai kecuri lagi istimewa banget nih. Sampai kecuri lagi sama keluarga dalam istimewa nih. Ya nilai bisa kumpul semua sini kok. Pulang lebih cepat. Tadi lihat pansan di situ kayak ada angkot banyak di situ. Tuh, Mbak Uli. Mengapa pria tidak suka wanita bermake up tebal? Kayak bencong, Mas. Apanya? Kayak bencong. Ih, diomongin. Lu diomongin. Katanya kayak bences ini. Kayak bences. Untuk Mas Rido. Mas Rido ngerti karena pernah make up juga dia. Mengapa pria tidak suka wanita bermake up tebal? Jadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatian. Jadi pusat perhatian. Mas Adit. Mengapa pria tidak suka wanita bermake up tebal? Malu-maluin. Malu-maluin. Lu malu-maluin tuh kapur barus dibikin make up. Kapur tulis bikin make up. Mbak Gintan. Mengapa pria tidak suka wanita bermakeup tebal? Kayak bencong. Kayak bences. Bences, Nek. Bences, Bu. Mas Roy punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya? Mengapa pria tidak suka wanita bermakeup tebal? Satu. Jadi pusat perhatian? Jadi pusat perhatian. Jadi pusat, masa lipstik satu hari satu habis. Emang lu bibirnya kayak tukul apa? Bukan dipakai tadi kadang dikunyah-kunyah. Jadi permen kali. Kita lihat aja, apakah bisa mencuri nilai? Penonton, bisa mencuri nilai enggak? Surba, buktikan. Baik, sekarang kita buka aja daripada pesan satu. Tiga. Baik, skor akhir keluarga Teti Prawira adalah 169. Keluarga dari Dahlan 269. Jadi yang masuk ke Bapak Boni adalah keluarga dari Dahlan. Jadi terima kasih Mbak Inong atas kedatangan di New Pamela. Mohon maaf kalau tur bahasa yang kurang berkenan. Ini hanya kuis bagi bagi dia dan senang sekali. Mohon tenun. Mas Ida. Terima kasih Mas Ida. Terima kasih Nadia ya. Sukses selalu ya. Tapi jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp1.690.000. Silakan dada-dada sama keluarga yang dikecewakan. Untuk Mas Roy, ya, dipilih Mas satu orang yang
menurut Mas Roy sangat cerdas sekali. Jiro lupa. Loh, kita bahasa Jawa tak ngerti. Aku wong Jawa. Iji sasi ngolak bikek cocap. Betul sekali. Berapa, yang mana? Aku mau coba dengan yang ini. Baik, apakah keluarga Dahlan bisa menyambut top survei dan membawa pulang jackpot 50 juta rupiah? Atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta rupiah? Yang mau mana? Kalau tadi New Family 100. Sering mendengarkan hal yang baik, dia akan keluar kebaikan-kebaikan secara cepat. Kembali lagi di New Family 100. Baik, saya sekarang sudah bersama Mbak Gita dan di belakang ada Mbak Mas Roy. Di belakang kita tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita. Dan kalau keluarga dari Dahlan bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Yang mencapai 200 poin akan mendapatkan 10 juta rupiah. Ya, kita maju ke Bapak Hadiah Utama. 5 pertanyaan 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. Selain fotokopi, apa yang dilakukan di tempat fotokopi? Ngeprint. Untuk apa orang membutuhkan kaca pembesar? Ngelihat benda kecil. Kapan acara diskon diadakan? New and year season. Selain cerita, apa yang membuat film horor menegangkan? Musik. Tulisan apa yang tertera di kop surat alamat? Yang terhormat. Luar biasa. Mbak Gita memang cerdas banget. Selain fotokopi, apa yang dilakukan di tempat fotokopi? Apa? Ngeprint. Print. Nge. Ya. Survei. Buktikan. Untuk apa orang membutuhkan kaca pembesar? Kita lihat aja. Serba buktikan. Kapan acara diskon diadakan? And year. And year. Apa? Yeren. Ini kayak film saya itu loh. Yang itu loh. Twilight Year Sleep itu. Kita lihat aja. Survei. Mbukkan. Selain cerita, apa yang membuat film horor menegangkan? Musik. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Luar biasa, nilainya udah 109 walaupun dia benernya yang gede-gede aja 3 ya, kelas 1 lagi. Tulisan apa yang tertera di kop surat alamat? Kita lihat aja. Luar biasa, sudah mengumpulkan nilai 109 jadi kurang 91. Baik, masanya kita panggil Roy. Roy, Mas Roy tidak salah pilih milih Mbak Gita. Jadi sudah mengumpulkan nilai 109. Jadi Mas Roy tinggal namanya 91. Siap Mas Roy? Ya, oke. 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain, dan kalau tidak bisa bilang pas, dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 20 detik di papan. String.
Spring. Spring. Selain fotokopi, apa yang dilakukan di tempat fotokopi? Printer. Lain? Beli buku. Untuk apa orang membutuhkan kaca pembesar? Untuk melihat benda yang lebih kecil. Yang lain? Untuk membetulkan sesuatu. Kapan acara diskon diadakan? Pada akhir tahun. Yang lain? Tengah tahun. Selain cerita, apa yang membuat film horor menegangkan? Gimana Mas Roy? Tadi adikmu itu tadi 15 detik aja bisa hampir semuanya. Lalu yeah. Kamu 20 detik. Ternyata ya rasanya setelah dengar tet itu langsung yeah. Drop dan secara psikologis pengaruh ya, karena kembar terus nyari lagi terus di situ bingung. Iya ya, makanya kecepatan berpikir, banyak belajar, sering mendengarkan hal yang baik, nanti akan keluar kebaikan-kebaikan secara cepat. Kita lihat aja. Siapa tahu, tahu-tahu ada yang menjawab, kan kita nggak ngerti kan. Kan itu hal yang tidak mungkin. Berarti ya nggak bisa ngajar. Selain fotokopi, apa yang dilakukan di tempat fotokopi? Beli buku. Beli buku. Tipe? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Apakah beli buku adalah top survei? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Wah, berarti gagal untuk mendapatkan jackpot 50 juta ru. Iya. Tapi ada kesempatan 10 juta ru. Iya. Top surveinya adalah? Menjilid. 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 Menjilid bun-bun namu. Bun-bun jilid. Untuk apa orang membutuhkan kaca pembesar? Kamu anu ya, bengkel HP kali ini. Ini maksud saya, Mas. Betul kan? Sesu, kita lihat aja apakah sesuatu membetulkan ada sebuah buktikan. Top surveinya adalah lihat benda. Jadi nilainya udah 130 lah. Jadi kalau 200 berarti tinggal 60. Kapan acara diskon diadakan? Pertengahan bulan, guys. Jalannya pelan-pelan, malas-malas. Kita lihat aja. Tahun tak? Tengah? Surbah. Buktikan. Apakah bisa nyampe 62? Wow. Top surveinya akhir? Atau bahasa Inggrisnya tadi itu end? Yeah. Selain cerita, apa yang membuat film horor menegangkan? Kita lihat aja. Tulisan apa yang tertera di top surveinya adalah musik. Tulisan apa yang tertera di kop surat alamat? Alamat. Kita lihat aja. Top surveinya adalah alamah. Baik, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp4.250.000. Silakan yang mau ikutan di Fakultas Satu Dataran ini, masuk juga pulang aja dan bisa berkurang. Begitu terus, New Family 100. Mirip ini ya. Alis Norin itu ya. Ya mirip. Ya, makasih. Kamu mirip Bom Bom Ker.
kehebohan. Akhirnya motor ke parkiran jatuh, kita nggak jadi makan malah ngangkatin motor. Ada yang rusak, Kak? Hah? Ada yang rusak ya? Nggak tahu, kita langsung pergi, Mas. Langsung pergi? Langsung pergi. Nggak boleh begitu. Harusnya ditinggal aja. Ini masih mending kalau ditinggal aja, kalau kamu kan ngambil sekalian. Berangkatnya bawa helm, pulangnya bawa motor. Modalnya cuma helm aja.